Perceraian Raiha Anun dengan Teddy Suryatmaja menyisakan banyak fakta-fakta mengejutkan. Diketahui, Teddy mengajukan talak cerai pada 5 April 2023 dan terkabulkan pada 15 Juni 2023 lalu. 2 hari sebelum perceraian dikabulkan, Raiha Anun nampaknya mengunggah sebuah foto di Instagramnya. Foto itu menjadi foto unggahan terakhirnya sejauh ini. Rai menampilkan foto dirinya saat tersenyum di slide pertama dan foto pemandangan gedung di malam hari pada slide kedua. Meski berfoto dengan tersenyum, namun caption yang dibubuhkan nampak pasrah. Entah apa yang dia maksud tak ada gunanya, yang jelas kini Rai dan Teddy sudah resmi pisah setelah 16 tahun menikah. Dari pernikahan, mereka dikaruniai 3 orang anak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!